sahabatku yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan IBC Provinsi Indonesia Sabtu 17 Februari 2024. Bagaimana kisah perjalananmu menjadi seorang pengikut Kristus, terlebih kisah di mana engkau merasa dipanggil oleh Yesus sendiri? Injil yang kita dengarkan hari ini adalah Injil yang bercerita tentang kisah di mana Yesus memanggil seorang pungut cukai bernama Leo. Setelah mendengar panggilan Yesus, dia segera meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus. Kisah perjalanan yang sangat indah. Kisah perjalanan dari seorang pendosa yang merasa dicintai, yang merasa dipanggil, dan rela meninggalkan segala sesuatu untuk mengikuti Yesus. Perjalanan seorang pengikut Kristus juga sama seperti seorang Lewi. Kita bukan datang sebagai seorang kudus, tapi kita adalah seorang pendosa yang mendengar panggilan cinta dari Tuhan. Dan kita menjawab panggilan cinta Tuhan itu untuk mengikuti Dia. Karena kita merasa dicintai, kita merasa dihargai. Dan kita bersuka cita atas jawaban, atas panggilan Tuhan. Dikatakan selanjutnya di kisah, Lewi mengadakan suatu perjamuan dan mengundang para pemungut cukai yang lain untuk makan bersama dengan Yesus. Muncul sebuah pertanyaan dari orang-orang Farisi yang mempertanyakan kenapa Yesus sang guru membiarkan diri makan bersama dengan orang-orang pendosa, para pemungut cukai. Yesus berkata bahwa bukan orang sehat yang membutuhkan pengobatan, tapi orang sakitlah yang butuh diobati. Panggilan kita yang mau mengikuti Yesus juga berarti mengambil bagian dalam panggilan Yesus. Panggilan untuk mengundang orang-orang lain, untuk membiarkan mereka mendengar panggilan Tuhan, merasa dicintai, dan akhirnya mereka pun ingin bertobat. Panggilan kita adalah memanggil dan memanggil semakin banyak orang berdosa untuk kembali kepada Tuhan, untuk bertobat. Sehingga kita semua mempunyai julukan. Kita semua adalah pendosa, tetapi kita semua adalah pendosa yang melalui berkat Tuhan kita diampuni. Kita adalah pendosa-pendosa yang diampuni. Dan untuk itulah kita punya alasan untuk bersuka cita, kita punya alasan untuk melanjutkan karya baik, mewartakan misi Yesus sendiri, sang guru kita. Semoga rahmat Tuhan berkati kita semua. Semoga hati kudus Yesus dikasihi di seluruh dunia.